بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانكم أعزكم الله، Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran bahwasanya musuh-musuh Islam, terkhusus Al-Yahud wa Nasara, tidak akan pernah berhenti memusuhi Islam, tidak akan pernah lelah membuat makar-makar untuk menghancurkan Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti milah mereka. Itu misi besar yang dicanangkan oleh musuh-musuh Islam, berupaya untuk meyahudikan umat manusia, berupaya untuk menasranikan umat manusia, terutama kaum muslimin. Berbagai macam upaya, berbagai macam makar, berbagai macam trik-trik mereka lakukan untuk menebarkan virus-virus yang bisa menghancurkan Islam wal muslimin. Khonabtina azakumullah, di antara bentuk makar musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin, bahkan menghancurkan akidah kaum muslimin, ialah mereka menyusupkan, bahkan mengkampanyekan paham demokrasi dalam tubuh umat Islam. Mereka menggambarkannya sebagai sesuatu yang
bisa membawa kemajuan, menggambarkannya sebagai sesuatu yang betul-betul beriringan dengan kemajuan, dengan perkembangan suatu bangsa, kemajuan suatu negara, ketentraman rakyat, kedamaian masyarakat, dan semisalnya. Mereka mengkampanyekan prinsip demokrasi. Sebagian mereka melabelinya dengan kata-kata syura, musyawarah. Sebagian mereka melabelinya dengan memperjuangkan aspirasi rakyat dan berbagai macam slogan-slogan yang lain yang mereka suarakan untuk dengan paksa atau dengan penuh keridhaan mereka memasukkan paham demokrasi ini dalam tubuh umat Islam. Hadirin azakumullah, sebagai upaya untuk mengkampanyekan paham demokrasi ini di tubuh umat Islam, musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud dan Nasara, mereka menampilkan pihak-pihak yang sesuai dengan selera hawa nafsu mereka dari kalangan muslimin atau dari kalangan tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang terpandang di kalangan kaum muslimin, diperalat untuk menjajakan paham demokrasi ini kepada masyarakat Islam. Mereka menjulukinya sebagai tokoh-tokoh pembaharu, menjulukinya sebagai tokoh-tokoh reformasi, sebagai tokoh-tokoh pro-rakyat, dan berbagai macam julukan-julukan yang lainnya yang membuat umat Islam, membuat kaum muslimin terpana dengan keadaan mereka, bahkan menokohkan mereka, mengeluh-eluhkan mereka sebagai tokoh-tokoh yang memperhatikan aspirasi rakyat. Ini semuanya khonabitin azakumullah merupakan upaya musuh-musuh agama untuk bisa memasukkan paham demokrasi dalam umat Islam, tubuh umat Islam. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan cara paksa, menggunakan cara intimidasi kepada penguasa-penguasa negara Islam supaya mereka menerapkan sistem demokrasi di negeri mereka. Apabila tidak dikerjakan oleh penguasa tadi, maka dari kalangan musuh-musuh Islam, dari kalangan bangsa Yahud dan Nasara, akan menekan penguasa tadi, akan mengintimidasi penguasa tadi, sehingga penguasa muslim tadi pun ketakutan, mengalami tekanan, akhirnya dia pun memaksakan paham demokrasi masuk di tengah-tengah masyarakatnya. Rasulullah SAW pada masa hidupnya pernah memberitakan kepada kita sesuatu yang beliau sangat khawatirkan menimpa umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dikuatkan oleh hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, juga dikuatkan oleh hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'ala ummati al-a'immat al-mudillin." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ialah tokoh-tokoh penyesat umat, para pemimpin-pemimpin penyesat umat, orang-orang yang terpandang, yang punya ilmu, penyesat umat. Disebutkan dalam lafaz yang lain,
akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti, seorang munafik yang pandai bersilat lidah, seorang munafik yang pandai berkata-kata. Tokoh-tokoh berbaju Islam menampilkan dirinya sebagai tokoh-tokoh Islam, namun hati mereka dipenuhi dengan kebencian kepada Islam, munafik, membela upaya-upaya kufar, membela makar-makar kufar, dan tokoh-tokoh tadi ternyata pandai bersilat lidah, pandai berbicara, pandai mengolah kata, pandai menipu umat. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umat ini. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, juga Ibn Abdul Bar dalam kitabul Jami' bi isnadin sahih. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ziyad ibn Hudair rahimahullah, kata Umar, hal ta'arifu ma yahdimul Islam, tahukah kamu wahai Ziyad apa yang bisa menghancurkan Islam ini, sesuatu apa yang bisa menghancurkan Islam ini? Qultula, kata Ziyad, saya tidak tahu wahai Umar. Qala, maka Umar menyatakan, yahdimul Islam zallatu alim au jidalu munafiqin bil kitab aw wa hukmul a'immatil mudhillin. Yang menghancurkan Islam adalah zallatu alim, ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim. Yang kedua, jidalnya seorang munafik dengan mengatasnamakan Quran. Perdebatan seorang munafik dengan membawa nama Quran. Dan yang ketiga, hukumnya para pemimpin-pemimpin menyesat umat. Ikhwanabidin a'azakumullah, apa yang disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat di atas, dan apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu di atas, itu ada pada tokoh-tokoh berbaju Islam yang mengkampanyekan paham demokrasi dalam tubuh Islam wal muslimin. Mereka sesungguhnya kaum munafikin yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi orang-orang kafir, yang berupaya untuk menggulkan ide-ide dan makar-makar orang kafir. Mereka menggunakan ayat, mereka menggunakan hadis, mereka menggunakan kata-kata falsafah sebagai upaya untuk mengkelabui kaum muslimin sehingga paham demokrasi tadi masuk dalam tubuh mereka. Mereka lah yang khawatirkan oleh Rasulullah SAW dan darahnya, ala imatul mubillin, pemimpin penyesat umat, munafik, alimul lisan, sarang munafik yang pandai berkata-kata. Maka ifadun betina azakumullah, kita sebagai umat Islam harus kembali kepada bimbingan Islam terkait dengan adanya paham demokrasi yang betul-betul dikampanyekan dengan besar-besaran di negeri kita yang tercinta ini. Kita harus tahu apa hakikat paham demokrasi itu? Dari mana asal-muasalnya? Apa saja isi kandungannya?
bagaimana bimbingan Islam dalam mensikapinya, apa pula mafasidnya, mafsadahnya, supaya kita jangan sampai terpengaruh atau terlena dengan makar-makar musuh agama atau dengan slogan-slogan tokoh-tokoh reformasi pembela musuh-musuh agama yang berupaya untuk mengemas demokrasi dengan baju yang indah. Ikhwan fillah jazakumullah, perlu diketahui bahwasanya demokrasi ini munculnya bukan dari Islam wal muslimin. Oleh ahli sejarah, pemahaman demokrasi ini kali pertama muncul di Perancis ketika terjadi Thaurah Faransiyah, Revolusi Perancis. Syiar mereka ialah Al-Hurriyah, kebebasan, Al-Musawah, kesetaraan, persamaan, Al-Ikha, persaudaraan. Setelah itu, secara resmi, tepatnya di tahun 1791 Masehi, dari kalangan orang-orang kafir Perancis, mereka memasukkan paham demokrasi pada undang-undang resminya dengan nama Hukukul Insan. Terjemahannya HAM, hak asasi manusia. Barakallahu'alaikum. Semenjak itu demokrasi ditenarkan. Demokrasi disebarluaskan. Demokrasi dikampanyekan oleh orang-orang kafir di kalangan mereka. Dan disebutkan dengan terang-terangan pula namanya, bukan lagi dengan nama HAM, tetapi juga langsung dengan nama demokratiyah, demokrasi. Baru setelah itu, demokrasi itu muncul pada undang-undang negara-negara selain Perancis, bahkan kemudian masuk ke negara-negara yang berbasis Islam semacam Mesir, termasuk di dalamnya ialah Indonesia Raya ini. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh sejarawan yang meneliti sejarah demokrasi. Salah satunya disebutkan oleh seseorang yang bernama Abdul Ghani Ar-Rahal dalam kitabnya Al-Islamiyun wa Sarafud Demokratiyah. Di bukunya itu beliau menjelaskan apa yang disampaikan tadi. Asal muasal pemahaman demokrasi itu dari kalangan orang-orang kafir, tepatnya dari kalangan Perancis ketika terjadi Revolusi Perancis. Resmi menjadi undang-undang mereka dengan nama HAM pada tahun 1791 Masehi. Disebutkan oleh Abdul Ghani tadi, yang dimaukan dengan demokrasi oleh mereka, definisinya ialah hukmu sya'bi bisya'bi, hukum rakyat dengan rakyat. Kalau diterjemahkan dengan edisi Indonesia, hukum dari rakyat untuk rakyat, terus oleh rakyat. Nah,
itu pelajaran SD dulu ketika masih sekolah. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Hukmu sya'bi bisya'b. Maknanya, asya'bu masdarus sultah. Rakyat sebagai sumber kekuasaan. Rakyat sebagai sumber kekuasaan. Dijelaskan pula oleh Abdul Ghani tadi, yang kali pertama menggunakan bahasa demokrasi ialah Aflatun. Edisi Yunani-nya apa? Namanya? Aflatun itu bahasa Arabnya. Ini tokoh Yunani. Namanya dia dengan bahasa Yunani apa? Demokratos. Hah? Platon. Aflatun. Ini orang pertama yang menggunakan bahasa ad-demokratiyah. Demokratos. Barakallahu fikum. Dari Yunan. Dari orang kafir. Bukan dari kaum muslimin. Dari definisi ini, mereka menyatakan demokrasi itu dibangun di atas dasar tiga perkara. Demokrasi itu berdiri di atas tiga pondasi. Yang pertama ialah at-tasyri'. At-tasyri', pensyariatan. Artinya, la syar'a illa lid-dimokratiyah. Tidak ada syariat kecuali milik demokrasi. Tidak ada pensyariatan melainkan hak demokrasi. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Sehingga di kalangan orang-orang yang punya pemahaman demokrasi, namanya apa, Evan? Demokrator gitu. Hah? Kayak gitu. Ya. Apa demokrawan? Hah? Di kalangan orang-orang yang punya pemahaman demokrasi ini, semua hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, semua syariat Islamiah, bimbingan Islam, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, mu'attalah, itu semuanya ditiadakan ketika bertentangan dengan prinsip demokrasi. La syar'a illa lidemokratiyah. Barakallahu fikum. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua. Al-qadha. Keputusan. Ketetapan. Maknanya. La yusmah. Li ayyi hakimin. Ayyakbiya. Illa bitashri'id dustur wa illa kana mu'aqaba wala qabula lahu abada. Maknanya, tidak diperbolehkan bagi seorang hakim pun untuk memutuskan sesuatu atau menetapkan sesuatu melainkan dengan syariat undang-undang demokrasi. Mohon maaf kalau dengan bahasa yang ada di negara kita Indonesia ini, tidak ada seorang presiden pun, seorang penguasa pun, melainkan keputusan-keputusannya harus sesuai dengan GBHN. Garis-garis besar. Hah? Haluan negara. Ini kalau enggak apa lu curigai.
menggunakan GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang mana GBHN itu dibentuk menggunakan paham demokrasi tadi. Maka yang namanya hakim, seorang hakim tinggi, hakim agama, hakim negeri, penguasa, siapapun, tidak diperbolehkan untuk membuat sebuah keputusan melainkan dengan syariat demokrasi tadi, atau melainkan dengan GBHN tadi. Barang siapa yang keluar daripadanya, maka dia akan diskors, akan diberi sanksi, dan tidak akan diterima keputusan dan ketetapannya. Ini rukun kedua dari yang namanya demokrasi. Sehingga yang mensyariatkan siapa? Demokrasi. Yang menetapkan dan yang menghukumi siapa? Demokrasi. Barakallah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Rukun yang ketiga ialah at-tanfir. At-tanfir. Tanfir itu maknanya pelaksanaan. Pelaksanaan. Maknanya la yunaffadhu ayyu hukmin illa ma kana khadi'an litustur. Tidak akan dilaksanakan, tidak akan diterapkan hukum apapun kecuali yang tunduk dan sesuai dengan undang-undang demokrasi. Ini tiga rukun demokrasi yang disebutkan oleh ahli sejarah dan para pemerhati demokrasi. Ada tasyri', ada qadha, ada at-tanfir. Dari sini Ibnu Fidina azakumullah jawab kesimpulan. Dengan tiga rukun demokrasi tadi diambil kesimpulan. Ad-demokratiyah manhajul hayah inda demokratiyin. Demokrasi itu adalah metodologi kehidupan, manhaj kehidupan menurut para demokrator-demokrator tadi. Manhaj dalam kehidupan. Yang kedua, hiya ahkamun duwaliyah thabitah la taqbalu tanazul aw taghyir. Demokrasi itu adalah hukum-hukum, undang-undang negara yang baku, tidak menerima tanazul, tidak menerima perubahan. Barakallahu fikum. Selingannya ya, mana? Baik. Ini khonadina azakumullah yang ada pada mereka. Makna dan paham demokrasi yang disebutkan oleh pemerhati-pemerhati demokrasi. Dari apa yang diuraikan tadi barakallahu fikum, jelas gamblang, tidak ada tedeng aling-aling. Yang namanya demokrasi itu membumi hanguskan Islam. Mengubur hidup-hidup hukum-hukum Islam. Membekukan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Walaupun datangnya dari kalamullah,
atau kalam Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau kalam sahabat, itu semuanya dibekukan, dipetieskan, dikubur hidup-hidup ketika tidak sesuai dengan demokrasi. Maka dari sini qanafidina azakumullah sangat jelas pula sebagaimana difatwakan oleh para ulama una, ad-demokratiyatu kufrun. Paham demokrasi itu paham kekufuran. Itu dinyatakan secara resmi, secara langsung oleh Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, berulang-ulang dalam ceramah-ceramahnya, dalam pelajaran-pelajarannya, beliau menyatakan ad-demokratiyatu kufrun, ad-demokratiyatu kufrun, demokrasi itu kufur, demokrasi itu kufur. Bahkan ketika beliau ditanya tentang salah seorang tokoh reformis Yaman yang bernama Abdul Majid Az-Zandani, kalau di Indonesia masuknya ke IM, Abdul Majid Az-Zandani, ketika dia termasuk sebagai pihak yang mengkampanyekan demokrasi di Yaman, melabelinya dengan label syura, musyawarah. Ditanyakan kepada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan beliau mengatakan ad-demokratiyatu kufrun walau la ta'wil lakafarna, kata beliau, demokrasi itu kekufuran kalau bukan karena dia mentakwil demokrasi dengan nama syura musyawarah, akan kami kafirkan dia. Selingat. Nah, artinya beliau tidak mengkafirkan tokoh reformis tadi Abdul Majid Zandani dikarenakan dia mentakwil. Takwil termasuk penghalang-penghalang takfir. Dikarenakan dia mentakwil demokrasi dengan syura, akhirnya beliau tidak bisa mengkafirkan orang ini. Kalau seandainya dia tidak memiliki takwil tadi, tegas mengatakan demokrasi itu termasuk Islam, demokrasi bukan syura, dikafirkan sama Syekh. Nah, ini harus disampaikan apa adanya, tidak perlu kita tedeng aling-aling, supaya kaum muslimin itu paham. Demokrasi itu sumbernya dari orang-orang kafir. Yang kali pertama melafalkan kalimat demokrasi adalah Demokritos Aflatun, tokoh Yunani kafir. Yang menggunakannya, yang meresmikannya sebagai undang-undang resmi negara dengan nama HAM, Hak Asasi Manusia, negara Perancis yang kafir. Dan isi rukun demokrasi tadi pun juga nyata-nyata sebagai pemahaman kufur, memposisikan dirinya sebagai musyarri, pihak yang mensyariatkan, memposisikan dirinya sebagai hakim, hakim yang mutlak, memposisikan dirinya sebagai nafid, pelaksana tunggal. Barang siapa yang menyelisihinya ditolak, siapapun dan apapun itu. Hadza kufur. Barakallahu fikum. Dari sini menuntun azakumullah, ketika ada yang punya ide
bukan ide. Ketika ada yang punya syubhat, kok ide? Ketika ada yang memiliki syubhat dan dia mengatakan al-muslim biimkanihi an yaqbala al-anzimah al-wad'iyyah al-demokratiyah wa huwa baqin ala aqidatih. Seorang muslim itu bisa saja menerima undang-undang demokrasi buatan manusia dan akidahnya masih utuh. Mungkin saja. Ucapan yang semacam ini, ikhwan fillah rahimakumullah, batilun. Jelas-jelas batil. Kalau dia betul-betul meyakini yang namanya demokrasi, maka akidahnya enggak lagi utuh. Akidahnya akan hancur berantakan berkeping-keping. Kalau betul-betul dia meyakini kesahihan demokrasi, maka dia kafir dengan itu. Dikarenakan dia meyakini undang-undang kufur yang dibangun di atas tiga rukun kekufuran tadi. Pensyariatan, keputusan, pelaksanaan. Ini ucapannya orang-orang Hawakiyin. Ucapannya para reformis-reformis yang berupaya mengkelabui umat Islam dengan sekutang syubhat-syubhat yang ada. Padahal mereka itu, khonakitina azakumullah, sesungguhnya adalah boneka-boneka kufar, boneka-boneka Yahudi, boneka-boneka Nasrani yang diperalat untuk menjajakan paham demokrasi itu di tengah-tengah umat Islam. Tidak mungkin utuh akidahnya kalau dia meyakini demokrasi dengan makna yang semacam itu. Kalau ada yang memiliki upaya, mungkin tidak diwujudkan demokrasi Islam. Ini jawabannya. Mungkin enggak kita melaksanakan gerakan islamisasi demokrasi? Gerakan islamisasi demokrasi. Barakallahu'alaikum. Mungkin enggak. Jadi sistem demokrasi yang ada itu kita upayakan untuk menjadi demokrasi nuansa islami. Apakah mungkin? Diam aja, dibantu saya yang ngomong. Hah? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dikarenakan inti demokrasi tadi perkara yang kufur. Maka tidak mungkin perkara kekufuran dikasih baju, dikasih label bernuansa islami. Maka tidak mungkin ada yang namanya demokrasi Islam. Demokrasi islami. Demokrasi nuansa Islam. Tidak ada. Ikhwanabitina azakumullah, dalam Islam ada perkara-perkara prinsip yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Yang pertama, al-musyarri' fil Islam huwa Allahu wahdahu la syarikalah. Yang meletakkan syariat dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa taala tanpa sekutu baginya. Yang menyatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, itu Allah Azza wa Jalla semata. Ini dikatakan wajib, dikatakan sunnah, dikatakan haram, dikatakan makruh. Ini disyariatkan, ini tidak. Allah Azza wa Jalla semata dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam
Surat Yusuf ayat yang ke-40. Allah menegaskan, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Azza wa Jal. Di Al-Kahfi ayat yang ke-26 Allah menegaskan, wala yushriku fi hukmihi ahada. Tidak ada seseorang pun yang bersyarikat pada hukum Allah Azza wa Jal. Maka tidak mungkin antum punya ide bermimpi untuk islamisasi demokrasi. Tidak mungkin. Demokrasi itu mereka yakini sebagai pensyariat. Sementara Islam meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menetapkan syariatnya. Barakallahu fikum. Prinsip yang kedua. Dalam prinsip Islam, la naqbalul kufra wasyirik. Prinsip Islam tidak menerima kekufuran dan kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala yarda li'ibadihil kufur. Az-Zumar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Sementara demokrasi kufur. Maka tidak mungkin kaum muslimin menerima demokrasi yang kufur itu. Maka tidak mungkin sesuatu yang kufur itu dibikin nuansa islami. Abadan. Prinsip yang berikutnya lagi. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, wahai orang-orang kafir, waliyadin, dan bagiku agamaku, kaum muslimin. Demokratia itu agamanya orang kafir. Demokrasi itu akidahnya orang-orang kafir. Maka tidak mungkin kaum muslimin berakidah dengan akidah kufur. Lakum dinukum, untuk kamu agama demokrasimu itu. Dan untuk kami agama Islam. Maka tidak mungkin disatukan antara Islam dan demokrasi. Barakallahu alaikum. Dan masih banyak lagi. Ikhwanul fitna azzakumullah. Prinsip-prinsip Islam yang lainnya yang sangat jauh bertentangan dengan paham demokrasi tadi. Sehingga tolong jangan bermimpi, wahai saudara-saudara kaum muslimin, mimpi berupaya untuk mengislamkan demokrasi atau untuk menghiasi demokrasi dengan hiasan-hiasan islami atau memberikan padanya nuansa-nuansa islami, apalagi berjuang membela Islam dengan kendaraan demokrasi. Jangan bermimpi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian di antara yang terlahir dari pemahaman demokrasi ini ialah apa yang diistilahkan oleh para ulama una dengan sebutan al-intikhabat. Intikhabat bentuk jamak dari kalimat intikhab. Maknanya al-ikhtiar, pemilihan.
Barakallahu fikum. Al-intikhabat kalau diterjemahkan dengan edisi Indonesia ialah pemilu, pemilihan umum. Al-intikhabat ikhwanabitina azakumullah, dengan berbagai macam cara-cara yang terjadi di negara-negara kufur, yang mulai masuk dan sudah masuk di negara-negara Islam, intikhabat yang berlaku di tengah-tengah mereka, itu intikhabat pemilu-pemilu yang dibangun di atas asas demokrasi. Jelas, pemilu berasaskan demokrasi. Kalau pemilunya Indonesia, apa asasnya? Loh kok lali? Hah? Luber. Apa L-nya? Langsung. Apa U-nya? Umum. Apa B-nya? Bebas. Apa E-nya? Oh, B-nya BE, bebas. R-nya? Rahasia. Langsung, umum, bebas, rahasia. Itu teknisnya. Tetapi namanya al-intikhabat, terjemahannya pemilu, pemilihan umum. Ada intikhabat kelas dusun, ada intikhabat kelas desa, ada intikhabat kelas kecamatan, ada yang kelas kabupaten, ada yang kelas provinsi, ada yang kelas DPRD 2 kabupaten, DPRD 1 provinsi. Ada yang intikhabat utama, pemilihan umum yang utama, pilpres, pemilihan presiden. Barakallahu fikum. Definisi intikhabat, sebelum kita telaah lebih lanjut, disebutkan oleh Syekh Al-Fadil Abu Nasr Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam, Syekhul Imam Hafizahullah, salah seorang murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi Rahimahullah. Syekhul Imam memiliki markis Darul Hadith Ma'bar. Dalam kitab beliau Tanwiru Zulumat Likashfi Mafasidi Wasyubhatil Intikhabat, beliau menyatakan yang maknanya al-intikhab, al-ikhtiar, pemilihan. Wahuwa ijra'un kanuni yuhaddadu nizamuhu wa makanuh fi dustur au barnamij liyukhtara ala muqtabahu shakhsun au akthar liri'asati majlisin au nadwatin أو لعضوياتها أو نحو ذلك. Yang namanya intikhabat ijra'un qanuni, pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan aturan-aturannya, tempatnya pada sebuah dustur, undang-undang utama, atau barnamij, acara-acara, untuk dipilih atas dasar undang-undang tadi, dipilih seseorang atau lebih untuk menjabat sebagai pemimpin majlis atau pemimpin sebuah nadwah, perkumpulan,
atau ditunjuk sebagai anggotanya. Adalah semisalnya. Intikhabat ini dengan makna di atas, sebuah sistem yang dibentuk dengan asas demokrasi untuk memilih seseorang pemimpin atau memilih anggota-anggotanya. Itu intikhabat. Pemilihan umum, memilih orang sebagai pemimpinnya atau memilih orang sebagai anggotanya. Intikhabat ini fa'adina azakumullah tariqatun ghairu syar'iyyah. Ini merupakan tariqah, cara yang tidak syar'i. Alasan yang paling utama sebelum dibahas yang lainnya ialah dikarenakan pemilu intikhabat itu dibangun di atas asas demokrasi yang kufur. Dan yang kedua, bertentangan dengan pemilihan-pemilihan pemimpin dalam Islam. Di dalam Islam, barakallahu fikum, seseorang pemimpin itu diangkat dengan berbagai macam cara. Dalam Islam, seseorang pemimpin diangkat dengan berbagai macam cara. Yang pertama ialah musyawarah ahlul halli wal aqdi. Musyawarah ahlul halli wal aqdi. Hasil musyawarahnya ahlul halli wal aqdi yang menunjuk seseorang sebagai pemimpin. Ahlul halli wal aqdi itu ialah majlis permusyawaratan rakyat. Majlis permusyawaratan rakyat. Bahasa Arabnya majlis syura. Edisi singkatan Indonesianya MPR. Itu termasuk legislatif atau yudikatif atau ke eksekutif? Yudikatif. Pinter. Nama ya. Ini yang pertama. Dalam sistem siasa Islamiyah, ketika menunjuk seorang pemimpin, cara yang pertama ialah ditunjuk ahlul halli wal aqdi. Seseorang yang dianggap berkompeten sebagai ahlu syura, masuk dalam kelompok atau tim ahlul halli wal aqdi. Bisa ditunjuk oleh penguasa yang ada ketika itu. Ditunjuk orang-orangnya sebagai ahlul halli wal aqdi untuk menggodok siapa yang berhak sebagai pengganti dia. Atau memang sudah ada badan yudikatifnya secara permanen. Sudah ada ahlul halli wal aqdinya. Mereka adalah orang yang muslim, orang yang adil, orang yang alim, yang mengerti agama Allah Azza wa Jal, ala alim bi ahwalin nas, orang yang mengerti tentang kondisi-kondisi seseorang, orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Mereka lah yang menunjuk. Bisa jadi yang ditunjuk itu salah satu dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditusuk. Siapa yang menusuknya? Siapa yang menusuk sahabat Umar dengan parang beracun? Abu
Naam, yang nusuk adalah Abu Lu'lu atau Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ketika beliau dinyatakan oleh tim medis tidak bakal diselamatkan, maka beliau menunjuk 6 orang sahabat terbaik, termulia yang tersisa pada masa itu. Dijadikan sebagai ahlu surah ahlul halli wal abdi. Di situ ada Uthman ibn Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Zubair ibn al-Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah. 6 orang. Dan yang menjadi pengawasnya, apa edisi misalnya, Panwaslu. Panitia Pengawas Pemilu. Barakallahu fikum. Yang menjadi pengawasnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka lah yang ditunjuk sebagai ahlul halli wal aqdi. Menunjukkan satu, ahlul halli wal aqdi itu terkadang ditunjuk oleh penguasa. Kamu, 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 kamu. Bisa jadi pula sudah ada badan yudikatifnya yang paten di negara tersebut. Sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Bisa jadi yang ditunjuk sebagai penguasa pengganti salah seorang dari mereka. Sebagaimana pada peristiwa Umar yang tadi itu. Dari 6 orang ini, barakallahu fikum, masing-masing menyerahkan kepada 3 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Tinggal 2 orang, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan Abdurrahman bin Auf yang siap untuk menjalankan amanah menentukan siapa dari mereka berdua yang berhak untuk menjadi pemimpin. Yang pada akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah ketika itu. Al-qisah ma'rufa masyhurah sahihah. Yang menunjukkan ada kalanya yang diangkat sebagai penguasa pengganti salah satu dari ahlu syura tadi. Ada kalanya pula mereka menggodok siapa kandidat-kandidat pengganti penguasa yang ada. Tunjuk namanya, nama fulan, 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 fulan. Dikaji masing-masing orangnya, bagaimana kinerjanya, bagaimana leadershipnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya, lengkap. Digodok. Disaring setelah itu. Ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Yang masuk, ada 2. Fulan, fulan. Ini yang masuk. Dari 2 itu digodok kembali oleh mereka semua. Siapa yang paling afdal? Siapa yang paling mulia? Dari mereka berdua, siapa yang paling mampu untuk mengatur bangsa dan negara ini? Sepakati mereka, fulan. Langsung fulan dilantik sebagai penguasa pengganti. Sederhana, murah meriah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu mengeluarkan dana beratus-ratus miliar hanya untuk mencetak kartu coblosan. Tidak perlu mengeluarkan dana miliaran untuk membuat posko-posko pemilihan. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Ini cara yang pertama. Menggunakan ahli syura. Cara kedua. Barakallahu fikum. Ialah al-istikhlaf. Menunjuk langsung khalifah pengganti setelahnya. Paham ya? Jadi penguasa yang lama ketika dirasa tidak mungkin melanjutkan pemerintahannya, maka dia langsung menunjuk orang yang paling berhak untuk menjabat sebagai penguasa pengganti. Dan harus dipilih orang yang berilmu, orang yang adil, orang yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan. Dia mengatakan, fulan
penguasa pengganti setelahku. Alahuwa. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ala sahih. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama, mereka mengatakan kekhilafahan Abu Bakar Siddiq itu dari istikhlaf nafsun minar Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul yang menyatakan langsung beliau sebagai khalifah, sebagai khalifah pengganti. Dengan sekian banyak qara'in-qara'in yang ada. Lebih tegas lagi contohnya, seperti yang dilakukan sahabat Abu Bakar Siddiq terhadap khalifah yang setelahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Antal khalifah ba'di. Langsung tunjuk. Umar Ibn Khattab khalifah sepeninggalku. Maka seluruh kaum muslimin membaiatnya sebagai seorang khalifah, dilantik sebagai seorang khalifah, seorang penguasa negara. Barakallahu. Lebih murah lagi. Nah, itu merupakan tanggung jawab murni penguasa yang sebelumnya. Karena sampai dia salah menunjuk orang, maka dia ikut menanggung dosanya. Ketika dia tepat memilih orang, maka dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq sangat tepat. Di antara manaqib Abu Bakar Siddiq, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq ialah penunjukan Umar sebagai khalifah penggantinya radhiyallahu taala anhu wa arda. Cara yang ketiga ialah ijma'ul muslimin, dengan kesepakatan rakyat, kesepakatan kaum muslimin menunjuk fulan sebagai penguasa. Ini terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dinyatakan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka, beliau diangkat sebagai khalifah keempat Khulafaur Rasyidin bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, wa bi ijma' ahlul halli wal aqdi, dan dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Disebabkan posisinya ketika itu sedang chaos, sedang carut marut, dikarenakan ulah-ulah pemberontak dari kalangan Khawarij yang sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Begitu khalifah terbunuh, lingkungan siapa penggantinya? Mereka tidak berani menampilkan diri sebagai pengganti, masih banyak para sahabat yang lainnya. Akhirnya semua umat Islam ketika itu sepakat yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada satupun cara dari cara-cara tadi yang ada dalam cara pemilihan Islam. Tidak ada padanya satu cara pun yang berbau demokrasi. Tidak ada. Semuanya syar'i. Dengan bimbingan Ar-Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Sehingga al-intikhabat tariqatun ghairu syar'iyah. Yang namanya intikhabat, cara yang tidak syar'i dalam pengangkatan seorang pemimpin, barakallahu fikum, bertentangan dengan cara-cara Islam yang disebutkan oleh para ulama una dalam buku-buku akidah mereka, barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ditulis oleh Syekhul Imam Hafizahullah ta'ala wa ra'ah, kitab khusus yang membahas tentang kerusakan-kerusakan pemilu. Judul kitabnya seperti yang disebutkan tadi, Tanwiru Bulumat Likashfi Mafasiti wa Syubuhatil Dikhabat. Dibawakan oleh beliau puluhan mafsadah, enggak cuma satu, puluhan
mafsadah. Dari mafsadah, mafsadah al-intikhabat. Ini khotbahuddin azakumullah perlu untuk disampaikan sebagiannya, karena enggak mungkin sampaikan keseluruhannya dikarenakan waktu yang sempit. Supaya kaum muslimin tersadar cara-cara yang terjadi, yang berlaku itu bukan cara-cara islami. Barakallahu fikum. Dan supaya mereka tahu bagaimana dampak negatif yang dimunculkan oleh intikhabat ini tadi. Asasnya sudah salah demokrasi, maka yang dibangun setelahnya yaitu pemilu, tentu di dalamnya terdapat yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan yang ada. Barakallahu fikum. Selain yang disebutkan tadi. Ayo. Kerusakan yang pertama, Masya Allah. Tahu-tahu setengah 12 ini. Tadi mulai telat apa? Mulai 10. Mulai jam 10 lebih 10. Masya Allah. Tahu-tahu jam setengah 12 kurang sedikit. Satu jam 14 tadi secara gak terasa ya. Jadi, siapa ini? Diteruskan poin pertama apa? Lanjut, sampai jam 12. Zuhurnya jam 11.49. Berarti kurang 20 menit lagi. Poin pertama ya, lumayan ya. Dikil. Baik. Al-mafsadatul ula. Mafsadat yang pertama. Ialah al-isyraku billah. Intikhabat pemilu itu termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekhul Imam dalam bukunya Tanwirul Dhulumat. Al-intikhabat dakhilatun fil isyraki billah. Pemilu itu masuk dalam kategori syirik kepada Allah. Wadhalika fi syirki ta'ah. Yaitu syirik dalam bentuk syirku ta'ah. Syirik dalam bab ketaatan. Penjelasannya. Haitsu innal intikhabat juz'un minan nizami demokrati. Sebab pemilu itu satu bagian dari aturan demokrasi. Wa hadha an-nizamu min wad'i adai al-islam. Sementara aturan demokrasi itu aturan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Liyasriful muslimina an dinihim. Untuk memalingkan kaum muslimin dari agama mereka. Kata beliau setelah itu. Faman qabilahu radiyan bih. Murawijan lah. Mu'taqidan sihhatah. Faqad ata'a a'da'al islam. Fi mukhalafati amrillahi azza wa jal. Wahada aynu syirki fi ta'ah. Maka barang siapa yang menerima aturan demokrasi itu, dia meridainya, mengkampanyekannya, meyakini kesahihannya, maka sungguh dia telah mentaati musuh-musuh Islam di dalam menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang dinamakan dengan syirku ta'ah.
yang dinamakan dengan syirik dalam ketaatan itu sendiri. Kamu mentaati musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, seperti ketaatan kamu kepada Allah Azza wa Jal. Syirik. Kamu mentaati musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal. Itu merupakan syirik ta'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kaum musyrikin. Disebutkan di Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah mengatakan, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jal? Ayat ini siaknya siakul dam. Konteksnya konteks celaan. Allah mencela kaum musyrikin, mencela orang-orang kafir yang mentaati tokoh-tokoh mereka yang mensyariatkan agama yang tidak ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam rangka mentaati tokoh-tokohnya. Itu syirik ta'ah. Allah menegaskan di dalam Al-An'am ayat yang ke-121. Allah menyatakan, Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sungguh kalau kalian wahai kaum muslimin mentaati mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalau kamu wahai muslimin mentaati mereka-mereka itu, sungguh kamu adalah orang-orang musyrik. Jelas kablah. Sehingga pemilu itu termasuk amalan syirik, masuk dalam kategori syirkut ta'ah, dan syiriknya itu syirkun akbar, syirik besar, bukan syirik kecil. Sekali lagi, dikarenakan pemilu itu asasnya adalah demokrasi. Mungkin mereka akan tercengang tatkala dikatakan demikian. Syirik. Tega sekali Anda mengatakan syirik. Kami ini musyrikin. Tidak mungkin syirik. Itu syura. Tahu syura? Musyawarah. Syirik diganti menjadi syura. Sama-sama shinnya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekhul Imam Hafizahullah, kamu kasih pertanyaan kepada dia. Al-intikhabat min syar'illah au min syar'il bashar. Pemilu itu termasuk syariat Allah ataukah manusia? Ya, dia akan punya dua jawaban. Mungkin dia mengatakan, hiya min syar'illah. Pemilu itu termasuk syariat Allah. Berani. Kata Syekhul Islam, kalau mereka berani mengatakan pemilu itu adalah syariat Allah, hadza iftira'un 'ala Allah. Ini merupakan kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Tajarru'un 'ala Allah. Berani berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan ucapan-ucapan kufur, menisbahkan undang-undang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal yang namanya intikhabat itu merupakan undang-undang demokrasi, undang-undang orang kafir. Undang-undang bukan, dia bukan syariat asalnya Allah. Terus pemilu itu syariatnya siapa? Oh, dia syar'ul bashar.
Oh, dia itu syariatnya manusia, bukan Allah Azza wa Jalla. Gitu. Iya, itu batalnya manusia. Kata Syekhul Imam Hafizahullah, فَكَيْفَ قَبِلْتُمْ تَشْرِيحَ الْبَشَرِ. Kalau kamu meyakini itu merupakan undang-undang manusia, lalu bagaimana kiranya antum-antum ini, kamu-kamu ini, kok bisa menerima syariatnya manusia? Lalu apa hukumnya bagi seseorang yang meribai, menerima, meyakini keabsahan hukumnya manusia? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ya sama, dihukumi kafir juga. Repot mau mengatakan ini syariat Allah, kafir syariatnya orang kafir kok dikatakan syariatnya agama Allah Azza wa Jalla, berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan sebagai syariatnya manusia, kafir juga. Dikarenakan bagaimana mungkin kamu sebagai seorang muslim kok menerima hukum buatan manusia, sementara orang yang menerima, meribai, mengkampanyekan, meyakini kesahihan hukum manusia dikatakan kafir. Maka intinya kan fitnah azakumullah, di antara kerusakan-kerusakan intikhabat ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk syirik ta'ah. Saya khawatir ada sebagian pihak yang di kepalanya mulai muter-muter kepanasan ini. Wah, jangan-jangan dikafirkan semua ini para pelaku-pelaku pemilu ini. Itu harus ingat lagi, dan akan saya ingatkan sekarang ini, prinsip ahlu sunnati wal jamaah tidak sama dengan prinsipnya jamaah takfir. Tidak sama dengan prinsipnya jamaatul jihad yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Nah, sebagaimana pemahaman khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Prinsip yang diyakini ahlu sunnati wal jamaah yang dihukumi itu ialah perbuatannya. Yang dihukumi itu ialah ucapannya. Perbuatan kamu itu perbuatan kufur. Ucapan kamu itu ucapan kufur. Adapun terkait dengan orangnya yang dihukumi secara umum hukmun am, barang siapa yang meridai demokrasi, barang siapa yang menerima demokrasi, barang siapa yang mengkampanyekan demokrasi, barang siapa yang meyakini keabsahan demokrasi, maka dia kafir. Itu hukum umum. Adapun hukum vonis tidak semudah yang dibayangkan. Paham ya? Bedakan antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi pelaku lain dalam Islam. Kalau perbuatan bisa kamu katakan kufur, ucapan bisa kamu katakan kufur, tapi pelaku hanya bisa kamu hukumi secara umum. Adapun secara ta'yin, secara vonis, harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya dan harus hilang faktor-faktor penghalang. Dan kita menyatakan sekarang ini, itu pula dinyatakan oleh para imatuna, para ulama-una, orang-orang atau kaum muslimin di kebanyakan negeri-negeri Islam yang masuk dalam lumpur pemilu, hampir seluruh mereka atau kebanyakan mereka terjatuh dalam bab intikhabat min babi ta'wil. Mereka masuk dikarenakan takwil, meyakini pemilu itu, demokrasi itu adalah musyawarah. Sebagian mereka dikarenakan al-jahl, kebodohan mereka tentang hakikatnya. Sehingga termasuk penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk menfonis mereka sebagai orang-orang kafir. Katakan menyimpang, tegur mereka, nasihati mereka, dan dikasih tahu perbuatan mereka dalam bentuk demokrasi, kemudian pemilu yang berasaskan demokrasi itu merupakan tindakan kekufuran. Pelakunya bisa jadi kafir ketika terpenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dan hilang faktor-faktor penghalang yang ada. Tolong pahami baik-baik. Jangan kemudian keluar dari majelis ini langsung teriak-teriak melihat banyak orang di baliho-baliho.
kafir, 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 kafir. Lah, bukan itu yang namanya pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, ifhamu hadza, barakallahu fiik. Dikarenakan waktu yang tinggal 5 menit lagi, ya harus membaratkan skors dulu. Kemudian insya Allah setelah itu kita lanjutkan kembali beberapa kerusakan-kerusakan pemilu yang berasaskan demokrasi. Semakin meyakinkan kita itu semua bukan dari Islam sedikitpun. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.